Bertempat di ruang rapat pimpinan gedung Sekretariat DPRD Kota Batu, Komisi B bersama dengan Dinas Pariwisata Kota Batu melaksanakan kegiatan audiensi terkait progres untuk Museum HAM Kota Batu. Disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Haridanah Wahyono, bahwa kegiatan kali ini dilakukan di mana terdapat tembusan dari Dinas Pariwisata kepada Komisi B DPRD Kota Batu, yang pada intinya pada pembahasan kali ini yaitu pembangunan Museum HAM Kota Batu, di mana sampai saat ini masih terdapat kendala pada proses penamaan gedung Museum HAM tersebut. Keinginan dari pemerintah Kota Batu sendiri yaitu dinamai Museum HAM Kota Batu, tetapi terdapat usulan dari Yayasan Munir untuk penamaan museum tersebut ditambahkan kata Munir. Jadi gini, di tanggal 4 Agustus 2022 telah dipembuskan untuk surat dari Dinas Pariwisata untuk ketemu dari Komisi B membahas tentang bangun gedung Museum HAM di Kota Batu. Dan itu sampai sekarang memang ada permasalahan terkait penamaan. Jadi, keinginan dari pemerintah Kota Batu adalah Museum HAM Kota Batu. Terus ada usulan dari pihak Yayasan Munir, ada penamaan Munir. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan.